kita mau melewati jembatan Shiratul Mustaqim ya, seperti Ucok itu ya. Bounce. Yo, what's up man, welcome back lagi to my channel. I am handsome Arjen Metaphor 14 3 3. Video kali ini gua akan kasih tahu buat kalian bahwa GTA 5 mau dirilis di HP Android guys. Woo! GTA 5 man. Sudah mau dirilis. Gua punya game-nya, tapi ini mirip, tapi ini sih memang game GTA 5 guys, tapi baru dalam pembaharuan. Gua dapat game ini dari Facebook, nama akunnya itu gua gak tahu siapa. Pokoknya setiap kali mau update dia pasti update status di Facebook guys. Ya kalau kalian penasaran dengan game GTA 5 nya, kita langsung saja main yang pembaruannya saja guys. Tetapi ini belum sepenuhnya sih. Nggak sabar lagi lihat gua main game GTA 5 gitu loh ya. Game GTA 5 bro, GTA 5 di game Android man. Kalau suaranya bisik-bisik seperti motor lewat itu, gua rumahnya di pinggir jalan guys, maklum kan. Banyak sekali roda-roda 4 lewat, bahkan roda 4 dipikul orang pun lewat. Ya. Maksudnya juga enggak sebagus seperti loading-loading di GTA 5 guys, tapi ini baru pembaharuannya. Tadi sudah gua bilang ini baru pembaharuannya, kita langsung main aja, tekan play. Kita tunggu dulu. Iya, udah lama banget ya. Oke guys, di sini seperti GTA 5 beneran banget, sumpah guys, mirip banget ya. Ya di sini sudah ada balok-balok seperti kepala adudu. Ya kepala adudu nih. Wah, mana nih prop yang ada nih? Wah, kita lihat dulu. Tadi ini baru pembaruannya, guys. Kalian bisa lihat ini baru pembaruannya. Di sini juga kita cuma punya satu senjata, yaitu handgun. Biasanya sih gua gunakan untuk menembak-nembak kubu seperti ini, guys, seperti orang gila, enggak tahu arah tujuan hidupnya ya. Tembak-tembak dulu dan dor, dan langsung jatuh seperti lagu jatuh aku bangun. Ah, nggak jatuh ternyata, jatuh lagi guys. Tembak-tembak, wadadaw, langsung tembak. Yep, di sini sih keren banget ya, menurut gua sih grafisnya keren banget guys. Tetapi ini belum selesai dibaharui atau dibuat, ini sih baru beberapa updatean. Ini sudah ada jalanannya. Iya, di sini jalanannya nih. Nyata banget guys, seperti 3D gitu lah ya. Di sini gue sih apa maksud balok-balok terbang-terbang seperti ini nih ya. Memang ada sih balok-balok seperti ini. Terlihat jatuhnya lebay banget guys. Dan wow, langsung wasted. Kita langsung mati guys, nggak tahu maksudnya apa sih, dan kita coba main lagi ya. Ya, di sini lagi kita bertemu lagi dengan si kepala adudu. Aloh, eh, kepala adudu. Waduh, mana si prop nih? Mana bobo ini? Oh, kabur. Oh, kampret adudu. Ya, kita langsung saja. Di sini baru pembaruannya, guys. Ukuran GTA 5 yang hanya seperti ini 67 MB, guys. Belum lagi kalau sudah jadinya entah berapa giga mungkin, atau ratusan MB juga sih. Iya, di sini ada balok-balok seperti itu. Kita mau lihat. Jatuhnya lebay banget guys. Nih, tinggi seperti ini aja udah jatuh nih. Oh, belum, jatuh belum jatuh guys. Di sini kita mau lari maraton dulu ya, dan kita mau melewati jembatan Shiratul Mustaqim ya, seperti Ucok itu ya. Iya. Iya guys, di sini sudah ada tempat lagi. Di sini ada balok lagi. Ini temannya duduk dan langsung kita tabrak. Ternyata lebay-lebay, lebay banget guys jatuhnya. Tetapi sih menurut gua sih keren banget ya game GTA 5 V ini. Memang bagus orang membuatnya guys, mirip banget dengan GTA 5 yang aslinya guys. Aduh, nggak apa-apa ini sudah jatuh. Lebay banget nih orang. Coba batuk lagi. Minum kon ini, dia batuk. Belum minum baik kon. Iya, kita langsung
Di sini entah apa guys, di sini hanya ruang hampa seperti luar angkasa itu. Oh, ternyata ada lagi ruangannya. Gua belum tahu, guys. Wow. Beneran sih, ini gua belum tahu ada ruangan lagi di bawahnya, guys. Beneran, sumpah banget. Ya, di sini kita langsung terjun saja ya, kita lihat. Gua sih belum tahu banget, guys. Sumpah beneran. Gua belum tahu di sini ada ruangan. Ini sih mau gimana lewatnya? Jatuh lagi. Beneran sih guys, gua nggak tahu banget di sini ada ruangan lagi di bawahnya. Gua sih cuma tahu ada ruangan lantai 2 tadi, gak ada kubu-kubu terbang itu hanya lantai ini. Yang waktu gua main, ternyata ada lagi guys. Coba lagi ya kita. Wasted lagi, kita nggak bisa datang ke sebuah. Kita nggak bisa ke lantai ke guys, karena kita nggak bisa ke lantai ya. Ya guys, hanya ini yang bisa gue sampaikan review tentang updatean atau pembaruan GTA 5 yang akan dirilis di game Android guys. Salah satu saja ke video orang ganteng ya. Boleh sih dikatakan orang jelek karena gue masih jomblo. Salam jomblo, oke? Okay? Yang sudah kalian lihat tadi dan juga sudah gua mainkan tentang game GTA 5 tadi guys. Di GTA 5 tadi terdapat sebuah karakter ya yang sangat mirip sekali dengan GTA 5 yang aslinya guys. Tapi GTA di game Android ini baru mau dirilis atau dibuat atau diupdate atau pembaruannya lagi. Iya, jika kalian ingin download game GTA 5 ini, kalian apa ya, cari aja di Facebook ya. Soalnya gua lupa untuk menyalin linknya guys. Sorry guys, sorry banget kalau abis itu gua lupa nama akun Facebooknya itu. Ya, jika kalian suka dengan game GTA 5 ini, bagi player gamer pasti suka dengan game seperti ini guys. Jika kalian suka, silahkan kalian tekan tombol like. Kalian suka like channel gua ya. Dan jika ada pertanyaan lagi tentang game tadi atau tentang apa lain, tentang apa ya, tentang agama sih, boleh juga ya. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat banget dan kalian ingin kasih tahu buat teman-teman kalian datang bahwa game GTA 5 akan dirilis di HP Android, silahkan kalian share video ini. Aku mohon tolong di share guys, karena barang siapa yang membagikan suatu kebaikan maka kena kawan pahala ya. Nanti malah jadi ustaz nih. Iya guys, dan jika kalian belum berlangganan atau subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe, oke? Okay? Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hanya ini yang bisa gue sampaikan buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, semakin ganteng, semakin cantik, dan semakin tambah muda bagi yang tua ya. Thank you for being you. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.